Selamat datang di LPI Al-Azhar Masjid Baitul Khair Bandung Tulungagung. LPI Al-Azhar beralamat di Kompleks Masjid Baitul Khair, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. LPI Al-Azhar merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terbaik yang ada di Tulungagung yang mempunyai visi Islami, unggul dalam mutu, dan berwawasan global. LPI Al-Azhar didukung oleh 100 tenaga pendidik profesional yang akan membimbing seluruh santriwan-santriwati pada jenjang playgroup, TK, MI, SMP, dan pondok pesantren. Tim orientasi LPI Al-Azhar Bandung Tulungagung akan memperkenalkan ruang-ruang strategis pembelajaran di LPI Al-Azhar Bandung. Masjid sebagai sentra ibadah sekaligus sentra mengaji bagi santriwan-santriwati LPI Al-Azhar Bandung Tulungagung. Ruang bendahara umum berada di depan kantor LPI Al-Azhar Bandung sebagai tempat pembayaran infak dan administrasi lainnya yang akan dipandu oleh Ustazah Sunifah dan Ustazah Anik. Koperasi LPI Al-Azhar Bandung menyediakan segala kebutuhan santriwan-santriwati baik berupa alat tulis, buku, dan kebutuhan lainnya yang menunjang proses pembelajaran santriwan-santriwati di LPI Al-Azhar Bandung Tulungagung. Perpustakaan merupakan basis utama bagi siswa untuk mencari sumber informasi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, LPI Al-Azhar Bandung menghadirkan perpustakaan yang dilengkapi dengan berbagai macam bacaan, buku, buku pelajaran, buku cerita, referensi, dan banyak buku lainnya. Kantor LPI Al-Azhar Bandung merupakan kantor utama yang membawahi seluruh jenjang kantor pendidikan, mulai dari kantor MI, kantor playgroup, kantor TK, dan kantor SMP Al-Azhar Bandung Tulungagung. Ustazah Ulfi Nurfidiana, wali kelas kelompok A4 sebagai guru sentra olah tubuh. Ustazah Siti Maryam sebagai wali kelas kelompok A4 dan guru sentra musik dan seni. Ustazah Diah Lestari Wahyuningrum, wali kelas kelompok B5 sebagai guru sentra persiapan 2. Ustazah Sulikatul Muzayyaroh, wali kelas kelompok B4, guru sentra persiapan 1. Ustazah Mary Susanti, wali kelas kelompok B3, guru sentra makro. Ustazah Nur Hidayah, wali kelas kelompok A3, guru sentra mikro.
Ustazah Siti Hidayati dan Ustazah Siti Muniroh, wali kelas kelompok B2 dan B6, guru sentra IMTAK. Ustazah Rindra Lailiyatu Zubaidillah, wali kelas kelompok A2 sebagai guru sentra balok. Ustazah Siti Solisah, wali kelas kelompok B1 sebagai guru sentra memasak. Ustazah Mukayah, wali kelas kelompok A1 sebagai guru sentra alam.